Drama Korea True Beauty baru saja menayangkan episode ke-12 pada Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2021. Drama yang tayang pada pukul 22 waktu setempat di saluran TV ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris papan atas yakni Moon Ga-yang, Cha Eun-woo, Hwan In-yeop, Park Yuna, Im Si-mi, dan Park Ho-san. Dalam episode ke-12 itu, kedekatan Suho dan Seo-jun mulai kembali terjalin karena kesalahpahaman terkait kasus kematian Se-yeon sudah terbongkar. Pada teaser episode 13, terlihat kekacauan di sekolah akibat wajah asli Ju Ki-ung yang mulai ketahuan. Hal itu karena ada seseorang yang menyebarkan poster wajah asli Ju Ki-ung di sekolah. Hal itu membuat Ju Ki-ung merasa malu dan tak ingin lagi bertemu dengan Suho. Namun, Suho tetap ingin berada di samping Ju Ki-ung. Terdengar suara Suho yang mengatakan, "Apapun penampilanmu, menggunakan make up atau tidak, kamu adalah kamu." Selanjutnya, Seo-jun yang mencoba terus melindungi Ju Ki-ung dari belakang merasa marah dan menemui para pengganggu. Seo-jun mengatakan jika pengganggu itu adalah sampah. Suho dan Seo-jun pun tampak kompak melepas poster wajah asli Ju Ki-ung yang sudah tersebar di sekolah. Di sisi lain, So-ah merasa murung dan kecewa karena Ju Ki-ung tak pernah bercerita padanya soal rahasia besar ini, padahal keduanya benar-benar dekat selain dengan Su-jin. Kemudian terlihat Su-jin seolah merasa muak dengan Ju Ki-ung seraya mengatakan dia harus pergi dari hadapannya. Mendengar hal itu, Ju Ki-ung yang berada di depan rumah Su-jin pun merasa sedih dan menangis. Di akhir teaser, Ju Ki-ung nampaknya bercerita kepada orang tuanya jika selama ini ia tak pernah diperhatikan. Kemudian ibunya memeluk Ju Ki-ung dan berusaha menenangkannya.